Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Jumpa kembali di channel kita, Sahabat Kopi, Kopista dari Lahat Kota Agung. Oke, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, teman-teman, semoga dalam keadaan penuh keberkahan karena harga kopi yang lagi bagus ya, teman-teman. Jadi, mari kita sama-sama untuk meningkatkan perawatan serta lebih baik ke depannya. Oke, teman-teman. Maaf sebelumnya, kemarin kita jarang aktif atau vakum ya, teman-teman, selama beberapa bulan. Itu karena faktor kesibukan ya, teman-teman. Itu kita sangat disibukkan oleh pasca panen. Kebetulan kurangnya tenaga kerja ya, teman-teman. Jadi kita melakukan pengerjaan secara bertahap, berguyur. Oke, teman-teman, kita akan sapa-sapa untuk teman-teman kita yang dari Sumatera ataupun dari Pulau Jawa ataupun dari pulau lainnya. Apa kabar semuanya? Kita akan memulai proses kita menuju 2025 ya, teman-teman. Diawali dari pembungaan, dan alhamdulillah kebetulan di kebun saya sudah terjadi pembungaan dan kopi sudah berbentuk mata yuyu. Oke, teman-teman, ini keadaan kopi saya dan sekarang sedang dilakukan pengendalian gulma. Oke, belum selesai ya teman-teman, dan kita juga sedang melakukan pangkas susulan juga wiwilan sembari finishing buah semang ya teman-teman. Nih masih ada buah semang-semang, lumayan buat beli pupuk. Dan juga masih terdapat buah susulan. Karena ini kategori sambungan muda ya teman-teman, usia 1 tahun, dan itu akan dipanen secara menyusul. Tuh. Tuh ya teman-teman. Kategori buah susulan. Wow, ada yang jatuh.
Ya teman-teman, jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga jika teman-teman ingin komen-komen harga kopi dari daerah masing-masing, juga silakan klik di kolom komentar. Insya Allah kita akan berproses kembali menuju 2025. Kita akan sama-sama berproses. Kita akan maksimalkan perawatan guna mencapai hasil yang maksimal. Oke teman-teman, ini keadaan sementara kebun kita. Jadi PR untuk teman-teman sekalian atau kita sama-sama, yaitu yang pertama itu pemangkasan, kemudian wiwilan. Kita lakukan pembuangan semua terlebih dahulu untuk tunas-tunas cacing, karena kita lihat pembungaan masih akan terus berlanjut. Sementara ada sebagian juga yang sudah masuk ke kategori mata yuyu ya teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, sekilas ini dia penampakan kebun kita yang sudah dilakukan pemangkasan. Dan kemarin kita tidak terlalu banyak konten buah pas pemetikan, dan juga buah pasca buahnya lagi merah ya teman-teman, dikarenakan kopi yang sedang mahal atau harga kopi yang bagus itu juga memberikan tingkat kekhawatiran kepada petani-petani kopi kita ya teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dan semoga kita akan terus bersama-sama guna meningkatkan hasil atau bersama-sama berproses menuju 2025 demi hasil yang lebih baik. Oke teman-teman, itu dulu video pertama dari kita. Kemudian akan kita sambung di video-video berikutnya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.